2. April. Nah, benar toh tanggal 2. Ini 1. Jadi malam 1 sudah tarawih. Ya. Malam 1 tarawih. Terus untuk hitungan kalender. Ya, kalender. Ning jero kene toh sisan mbek kalendernya to namanya. Tanggal 3 April. Jadi Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 2 April. Iya, makasih. Di kalender awal puasa adalah tanggal 3 April, hari Minggu. Andaikan Muhammadiyah kok tanggal 2 sudah puasa, berarti bulan Syakbannya 29 hari. Ya. Jadi kalau jaketmu kok apik. Kok besok Sabtu sudah puasa, berarti Syakban tanggalnya 29 hari. Tapi kalau yang puasanya nanti jatuhnya tanggal 3 April, berarti bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, maka karena ini ada kebingungan, biasanya agar bisa pasti untuk bisa melihat hilal, ya, melihat bulan. Tetapi kalau Muhammadiyah sudah menentukan, ya tidak apa-apa, kan mereka juga punya ilmunya, ada ilmunya ya. Ya. Jadi mungkin andaikan riset yang Muhammadiyah silakan. Tetapi baik Muhammadiyah maupun NU siapapun sepakat bahwa puasa jatuh tanggal 1 Ramadan. Tapi ya Bu ya. Ya betul kan? Jadi sepakat NU sepakat, Muhammadiyah sepakat bahwa puasa awal jatuh tanggal 1 Ramadan. Iya sepakat. Loh, tapi kan ada perbedaan, ya toh? Aja bingung sih ini. Ramu apa? Untuk ditakem. Saya ulangi ya Bu. Muhammadiyah menentukan bahwa awal puasa Dua April, hanya apa? Sabtu. Sedangkan kalender kemudian juga NU dan Ormas lain jadi tanggal 3 April. Maaf, gak sengaja. Tetapi ada persamaan juga, mereka sepakat bahwa awal puasa jatuhnya tanggal 1 belum dilihat. Muhammadiyah katanya awal puasa tanggal berapa? 1 Ramadhan. Itu juga kata 1 Ramadhan sama. Iya Bu ya, betul ya? Jadi yang mau besok puasa hari Sabtu silahkan ya. Kalau banyak dia minta itu satu Ramadhan. Nah, bukan, ternyata kalau apa, aku kan udah balik nama, platnya udah ganti, jadi cuma lewat online, lewat mobil gitu bisa, tidak tahu. Aku tidak tahu kan nunggu 4 tahun lagi baru ke Demak. Nunggu 4 tahun baru ke Demak lagi. Net, nanti 4 tahun lagi. Saya mewakili ibu-ibu di sini semua mengucapkan terima kasih sama Ibu Sarah dengan Ibu Nidhi yang telah memberikan kita bisa ngaji, yang sudah ngaji bisa lancar. Terima kasih kepada Ibu Sarah dan Ibu Nidhi, mudah-mudahan ditambah rezekinya, amin, kesehatan, amin, dan mudah-mudahan hasilnya dikabulkan sama Allah, amin. Amin.
kita ini di Majelis Nurul Fatimah ini tetap selalu terjalin silaturahim ya Bu ya. Bahasa Jawa ini selalu guyub ya Bu ya. Jangan ada di hati dari kita ini permusuhan, kebencian, bilangkan ya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Itu yang kita. Betul nggak ya? Jangan kita katakan ini apa ya apa yang bukan dusta ya. Sehingga apalagi mendekati bulan Ramadan. Jadi di mana? Nah, jadi jangan ada Mira, tak kira Riki adikmu siapa? Mira. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Uli, kepada Usala yang telah menyediakan sarana prasarana ini ya Bu ya. Kalau itu lepas tuh kurang gede malah. Ibarat orang kita tidak kenal rumah, mau bertempat tinggal di mana. Ya, jadi kita semuanya saling bekerja sama, saling membutuhkan, saling mengisi, saling tolong menolong dan sebagainya. Termasuk besok saling tolong menolong di akhirat. Kalau jadi mana senang surga, ya kamu sangat beranak betul ya Bu. Itu ya. Dan jenengan mulai saya terus saya diseret apa diseret apa disuruh apa pulang pulang ikhlas. Diseret dan apa disuruh apa diseret apa mau diseret. Diseret. Dari pada dikidong pada tidak apa. Ya. Pak. 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 Oh dikidong lagi. Bisa kamu kan tua. Jadi ya Bu ya. Jadi kalau kita juga nanti saling di akhirat kita saling mengingat jamaah-jamaah kita ya Bu ya. Dan kita terus berdoa untuk keberkahan jamaah kita dan juga majelis kita ya. Saya berharap majelis kita ini sudah terdaftar di Lauhul Mahfudznya Allah. Dan semoga majelis kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya majelisnya tapi juga jamaahnya. Dan saya berharap kita saling bersama-sama nanti di surganya Allah ya. Jadi nanti bisa mendirikan majelis lagi di sana bagian kedua. Itu ya. Amin. Ya amin Allahumma. Amin. Sudah cukup ya Bu ya? Cukup. Saya kira cukup. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Jam setengah tiga mengantar ngaji. Dan maka saya menyampaikan terima kasih juga mohon maaf atas kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, memberikan kita kehidupan lahir batin, memberikan kekuatan lahir batin, memberikan kita petunjuk kekuatan sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Amin. Istiqomah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kita bisa berjumpa lagi di bulan Syawal ngaji kembali amin Allahumma amin. Kemarin saya tak kirim toh yang ceramah ini ya enggak yang di YouTube itu. Persis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.